Belum kering sisa pemadaman api di Jalan Raja Wali, Kecamatan Sungai Pinang kemarin, kebakaran kembali terjadi di Jalan Antasari 2 Gang 1, RT 31, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Jumat, 30 Desember 2022. Sebanyak 5 bangunan, terdiri dari 3 rumah tunggal, 2 bangsal, 8 pintu ludes terbakar dalam musibah yang terjadi pada pukul 14.30 WITA ini. Menurut informasi yang berhasil terhimpun, api berasal dari salah satu bangsalan yang berada di bagian tengah. Kebakaran ini terjadi begitu cepat, para korban terdampak mengaku tak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Padahal 2 jam sebelum kejadian, kami baru saja memberikan imbauan waspada kebakaran dalam menyambut malam pergantian tahun baru, kata Yudia Rahma, Ketua RT 31 kepada Tribun Kaltim.co. Ia menyebutkan 15 kepala keluarga dengan 40 jiwa kehilangan tempat tinggal. Sementara warga yang terdampak mengungsi ke rumah keluarga masing-masing. Tapi kami juga akan buatkan tenda pengungsian sementara, imbuhnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Samarinda Hendra Ah menjelaskan api berasal dari dapur di salah satu bangsalan bagian tengah. Dugaan awal karena korsleting listrik. Kawasan yang terbakar juga rata-rata bangunan bermaterial kayu, makanya cepat membesar, tapi beruntung ada pagar beton jadi tidak meluas terlalu lebar, jelas Hendra Ah. Pihaknya pun menyayangkan sebab rumah-rumah di kawasan tersebut belum menanamkan kesadaran untuk memiliki alat pemadam api ringan. Maka itu, ia menyampaikan kepada Ketua RT setempat agar dapat memastikan setiap rumah warga setempat mulai menyediakan apar di rumah masing-masing. Karena kebakaran tidak dapat diprediksi kapan terjadi. Paling tidak ada persiapan untuk mengantisipasi itu, tuturnya. Dalam upaya pemadaman ini, Damkar menurunkan 3 posko dengan 8 unit fire truck dibantu relawan Sekota Samarinda. Api pun berhasil dikuasai dalam waktu 1 jam 20 menit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!